Halo teman-teman, balik lagi di Om Jaib Channel. Oke, di video kali ini kita bakal banding-bandingin nih Adidas Samba Black sama Adidas Samba White. Samba OG nih, yang black dan white nih teman-teman. Jadi teman-teman yang bingung nih mau beli yang black apa white, bisa lihat video ini nih. Bagus yang mana, warnanya, colorway-nya, tinggal teman-teman pilih aja. Oke, kita langsung aja. Yang pertama kita lihat dari dusnya dulu teman-teman. Nah ini dia dusnya, di sini hampir sama dusnya, cuman beda di stiker tag size-nya nih teman-teman. Nah ini yang putih yang atas ini nomor serinya B75806, kalau yang ini B75807 kalau yang black. Kalau yang putih 06, yang black 07. Bedanya di situ doang teman-teman dusnya. Oke, sekarang kita langsung aja ke sepatunya nih teman-teman. Oke, yang pertama kita buka yang black dulu nih teman-teman. Oke. Nah, ini dia penampakan si black-nya teman-teman. Oke, ini black-nya. Sekarang kita ke Samba OG yang white nih teman-teman. Oke. Ini dia isinya sama teman-teman. Nggak ada tambahan apa ekstra laces atau tali sepatu. Ini seperti ini teman-teman. Nah ini dia teman-teman, bisa bandingin colorway-nya, ini yang black, ini yang white. Ini penampakan atasnya teman-teman. Oke, kita miringin. Ini ada tag size-nya nih. Kita taruh belakang aja. Nah, ini penampakan kalau dari atas dan samping bagian dalam nih, teman-teman. Oke, sekarang kita bagian luarnya. Bagian luarnya seperti ini, teman-teman. Ya. Teman-teman bisa bandingin. Ada perbedaan di gamsolnya teman-teman. Yang ini dia warnanya agak gelap dibanding yang white. Untuk stripnya dia sama, cuman berbalik aja. Yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam teman-teman. Untuk sweatnya cuman di sweat aja nih, agak abu-abu. Oke, ini penampakannya. Penampakan dari belakang seperti ini. Ini teman-teman nih, tuh. Di gamsolnya ketara banget, di outsolnya warnanya berbeda. Yang hitam lebih pekat, yang putih dia agak terang. Untuk detail hampir sama teman-teman. Oke. Untuk bawahnya outsole-nya sama teman-teman, beda warna aja ya. Oke, untuk dalamnya juga sama. Untuk tag size-nya ini yang dari produksi bulan 5 nih teman-teman, yang hitam, yang ini bulan 9 gitu teman-teman. Oke, gimana teman-teman, bagus yang mana? Kalau gue lebih milih yang putih teman-teman. Ini masuk ke segala macam outfit nih teman-teman. Nah untuk harganya, kalau yang ini retailnya tuh sama teman-teman, 2.200, yang putih juga 2.200. Tapi di reseller tuh beda-beda, ada yang lebih murah dari retail, itu biasanya ngejual 2 juta, yang ini lebih mahal nih, bisa 24, harga retail juga 22, ini macam-macam, tergantung sellernya, dia jual berapa. Gitu. Oke teman-teman. Gimana? Apakah masih bingung memilih putih atau hitam? Kalau bingung beli aja dua-duanya teman-teman. Jadi bisa ganti-gantian pakai. Ini penampakan sepatunya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman.
Kalau teman-teman mau lihat stokan jualan gue, bisa langsung ke Instagram, ada di sini nih, di kiri bawah sini, di @om_jaib. Nah, di situ ada stok-stok yang gue jual, teman-teman. Mulai dari sepatu, jaket, dan lain sebagainya. Pokoknya barang-barang review gue jual di situ, teman-teman. Tinggal lihat aja. Transaksi bisa COD, bisa Rekber, Shopee, Tokped, atau ketemu apa? Datang ke sini langsung bisa. Gue ada di Jakarta, teman-teman. Oke, sekarang kita langsung aja lihat outfitnya nih, gimana nih perbandingannya. Kecean yang putih apa yang black. Oke teman-teman, sebelum kita ke outfitnya, jangan lupa kasih like dan jangan lupa subscribe untuk perkembangan channel ini, teman-teman. Oke, kita langsung aja ke outfitnya. Check it out. Ini menurut gue sih nyaman banget. Samba black, OG OG nih, teman-teman. Outfitnya. Kita langsung aja. Feelnya kayak sepatu ya, ada space nih, teman-teman. Tapi 1 cm, cuman kanan kiri udah sempit. Keren sih. Nih. Tinggal dipendekin gini. Ikat aja. Fitnya teman-teman, kalau pakai tanah pendek kita pendekin lagi. Kurang. Teman-teman, videonya gini aja. Kalau suka sama video ini, jangan lupa kasih like sini aja. Untuk bantu perkembangan channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng.